Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel Mulkan Huta Barat. Nah, kali ini gue dapat kesempatan untuk hadir dalam acara event product launch Samsung Galaxy yang terbaru di tahun 2021. Bagi teman-teman yang sudah lama banget nungguin seri terbaru dari penerus dari A31, A51, dan A71, di tahun ini A32, A52, dan A72 sudah bisa dipasarkan dan teman-teman sudah bisa menikmati tentunya untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sudah di-upgrade dari seri yang sebelumnya. Di video ini gue sudah hands on dan memberikan sedikit review mengenai Samsung Galaxy A32, A52, dan A72. Dan berikut juga experience salah satu yang di highlight untuk di seri yang terbaru ini, yaitu water resistance dengan IP67. Yang penasaran seperti apa sih sebenarnya bentuk ataupun penampakan hantu kali ya, penampakan dari A32, A52, dan A72 serta experience-nya terutama di bagian water resistance. Langsung saja, ini dia videonya. Kita akan review A32 ini. Bentuknya seperti ini. Ini di bagian belakang kelihatan glossy jadi seperti ini, dan untuk kamera sendiri ini kamera utama 64 megapiksel, ada peningkatan dari A31 yang sebelumnya dari 48 ke 64. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya 12 megapiksel, untuk kamera depth itu 5 megapiksel dan kamera makro dia 5 megapiksel. Untuk di bagian samping kita lihat ini ada tombol power on dan off, kemudian ada volume atas dan volume bawah, dan bagian depan sudah tentunya dilengkapi dengan Super AMOLED, dan ada peningkatan lagi sekarang untuk brightness-nya, cahayanya sudah sampai dengan 800 nit. Jadi kalau misalkan pakai ini di luar ruangan yang terik itu masih tetap kelihatan. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan Gorilla Glass 5 untuk depan. Nah, kita review lagi mengenai warna. Warna juga sudah beragam banget, ada warna hitam, ada putih, violet, dan warna biru. Nah, selain itu untuk baterainya sendiri sama-sama seperti yang sebelumnya, 5000 mAh dan juga fast charging 15 watt. Apalagi peningkatannya ya, dari prosesor sudah ada peningkatan. Sebelumnya pakai Helio P65, sekarang sudah pakai Helio G80, di mana kalau A31 sangat diandalkan untuk performance dengan baterai yang cukup besar, kemudian dengan fast charging-nya, kemudian kamera juga yang bagus. Sekarang tidak hanya itu doang, tapi sekarang sudah ada peningkatan dari prosesor. Jadi A32 ini sudah bisa banget dikatakan sebagai handphone untuk bermain games, gaming prosesor. Jadi lebih pede banget ketika kita untuk memakai Samsung Galaxy A32 ini untuk bermain game, udah cocok banget. Apalagi refresh-nya juga sampai dengan 90Hz. Lihat sini, ini adalah Awesome Black. Ini juga keren banget. Dan bisa dibilang warna hitam ini adalah warna yang sangat netral, banyak banget untuk peminat warna hitam seperti itu. Itu dia tadi untuk review dari A32. Nah, gimana teman-teman untuk A32 ini, kalau bisa dilihat untuk desain belakangnya, memang ini ada sesuatu yang baru, desain terbaru disebut dengan frameless, jadi tanpa bingkai kamera ya. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga Rp3.599.000 di RAM 6. Jika tambah 2 RAM lagi di harga Rp3.799.000. Jadi cukup nambah Rp200.000 sudah menambah RAM dari 6 menjadi 8GB. Nah, sekarang kita menuju Samsung Galaxy A52. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah untuk penampakan dari A52. Bisa dilihat untuk body belakangnya ini benar-benar keren banget ya. Dia udah finishing kelihatan matte seperti ini. Untuk ukuran sendiri dia ukurannya 6,5 inch. Kemudian sudah dibekali dengan Super AMOLED. Dan ada hal yang baru nih di A52. Dia sudah memiliki untuk nitsnya sudah mencapai 800 nits. Selain itu untuk kameranya kita lihat. Dia sudah kuat kamera. Ada kamera utama,
Nah, ini ada peningkatan juga nih di Aria 51. Kalau sebelumnya dia 48 megapiksel, sekarang sudah 64 megapiksel dan sudah dilengkapi dengan OIS, Optical Image Stabilization. Nah, di sini untuk 64 megapikselnya ini ultra wide 12 megapiksel. Di sini untuk kamera depth 5 megapiksel dan untuk kamera makro, bagi yang suka foto-foto dengan yang detail banget, apalagi yang punya bisnis online, pengen fotoin barang-barang secara detail, cocok banget pakai kamera makro 5 megapiksel. Nah, apalagi sih peningkatan dari yang sebelumnya, ini sudah punya pakai prosesor yang sebelumnya Exynos, sekarang sudah pakai Snapdragon 720G. Jadi dari segi performance juga udah keren banget. Dan yang paling penting adalah si ini sudah water resistant, di mana sudah tahan air, sudah menggunakan IP67. Jadi kalau kita cemplungin di air tawar 1 meter 30 menit bisa lah gitu. Apalagi percikan-percikan ataupun mungkin lagi nongkrong kena air atau lagi hujan, kita gak perlu khawatir lagi untuk basah dan tentunya juga tahan dari debu. Seperti itu untuk A52. Untuk harganya sendiri ada dua varian. Untuk 8/128 harganya 4.999. Untuk 8256, jadi internal 2 kali lipat, itu harganya 5399. Jadi nambah 400.000 udah dapat 2 kali lipat untuk internalnya sih. Untuk warna sendiri dia ada warna black, ada black seperti ini, Ozone Black, ada warna white, putih, ada warna violet, dan ada warna blue. Jadi ini benar-benar keren banget, di A52 masih banyak banget peningkatan-peningkatan dari A51 sebelumnya. Jadi ini sangat worth it banget, apalagi sudah tahan air. Itu yang menjadi unggulan dari A52 ini. Untuk A52 sendiri sebenarnya cukup banyak sih peningkatan dari seri yang sebelumnya, yaitu A51, dimulai dari kameranya, layarnya, bahkan performance seperti prosesor dan baterai yang tadi yang 4000 sekarang sudah 4500. Dan untuk layar sendiri juga dibekali dengan icon force shield di mana sangat ramah dengan mata, dengan pengurangan cahaya biru sampai 12,5%. Nah, sekarang kita menuju Samsung Galaxy yang paling gahar di antara ketiga tipe ini, yaitu Samsung Galaxy A72 yang menjadi bisa dibilang yang menjadi perwakilan antara dari ketiga tipe ini ya. A72 water resistance. Nah, selain water resistance apalagi sih peningkatannya? Langsung saja kita review secara langsung Samsung Galaxy A72. Sekarang di tangan gue udah ada Samsung Galaxy A72. Salah satu keunggulan dari Samsung Galaxy A52 dan A72 adalah water resistant dengan IP67, di mana sudah bisa kita cemplungin kedalaman 1 meter selama 30 menit. Nah, sekarang sudah ada di sini, ada akuarium kecil, akan kita coba taruh di sini apakah berhasil atau enggak seperti ini. Nah, bisa dilihat. Jadi nggak perlu khawatir akan rusak ya, karena ini sudah dilengkapi dengan IP67. Keren banget ya, series sudah punya teknologi ini. Kalau di rotate pun sepertinya tidak apa-apa ya. Okay. Nah, untuk spesifikasi sendiri adalah dia punya kamera, 4 kamera belakang. Dan satu keunggulan juga, dia memiliki kamera tele 3 kali optikal dan 30 kali untuk digitalnya ataupun space zoom. Kemudian ada kamera ultrawide 12 megapiksel. Ini dia kamera utamanya 64 megapiksel ditambah dengan OIS, yaitu Optical Image Stabilization, di mana kalau kita ngambil foto dan video sambil jalan itu lebih stabil dan lebih tajam lagi untuk hasilnya. Kemudian apalagi yaitu ada kamera makro. Cocok banget untuk yang ngambil foto jarak dekat, itu bisa lebih detail lagi, bahkan sangat detail untuk hasilnya seperti itu. Untuk kamera depan dibekali dengan resolusi 32 megapiksel dan untuk layarnya sendiri Super AMOLED dan tentunya sudah dibekali dengan brightness maksimal dengan 800 nits. Dan untuk layarnya juga dibekali dengan Gorilla Glass 5. Jadi nggak perlu khawatir lagi ketika tergores kunci mungkin meletakkan di kantong ataupun di tas seperti itu. Dan untuk looknya di belakang seperti ini bisa dilihat ya. Ya, ini untuk A72 dan A52 hampir nggak ada perbedaan, cuman di ukuran layar dia berbeda sekitar 0,2 inch. Di A52 6,5 inch, di A72 ini 6,7 inch. Untuk untuk prosesornya sendiri ini sudah dibekali dengan Snapdragon 720. Jadi
untuk bermain game, apalagi refresh rate-nya sudah sampai 90Hz, ditambah lagi dengan prosesor yang bagus, ini cocok banget untuk para gamers yang ingin bermain game di Samsung Galaxy A72 ini. Nah, selain beberapa peningkatan seperti adanya water resistance, peningkatan di layar, kamera, di sini ada juga peningkatan terbaru yaitu adanya stereo speakers, di mana speaker stereo internal dengan suara surround yang lebih keras dan lebih kaya. Jadi pengalaman saat menonton film, mendengarkan musik, dan bahkan bermain games itu jauh lebih keren dibanding yang sebelumnya. Selain itu juga, sama seperti di A32, sudah ada fitur adaptive power saving, di mana ini bisa menganalisis rutinitas kita ketika memakai handphone dan secara otomatis masuk ke dalam mode hemat daya. Jadi ini benar-benar membantu kita banget ketika kita lalai untuk mengaktifkan mode hemat daya sementara kita belum ada waktu untuk mencas handphone. Untuk harga sendiri dibanderol 5.999.000 untuk RAM 8/128 dan 6.399.000 untuk di RAM 8/256. Ini sama seperti A52 ya, dengan nambah 400.000 kita bisa dapetin internal 2 kali lipat. Nah, gimana? Itu dia tadi video Galaxy A32, A52, dan A72. Sepertinya memang pasti bakalan ngerasa, wow, banyak sekali upgrade-nya ya dari yang tipe yang sebelumnya. Ya, it's okay bagi teman-teman yang mungkin masih ngerasa masih jatuh cinta dengan tipe yang lama, it's okay. Kalau memang masih ada barang, silakan kalian beli. Tapi mungkin sekarang sudah cukup minim banget untuk di pasaran ya, untuk dari tipe lamanya. Jadi kalau memang pengen untuk upgrade, itu udah worth it banget, apalagi harganya juga tidak terlalu jauh banget, bahkan sama dari yang seri yang sebelumnya, seperti itu. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa tetap pantengin YouTube gue di YouTube channel Bukonta Barat. Hari ini gak ada pantun karena karena agak sedikit capek mikir ya. Oh, ada, mungkin pantunnya seperti ini aja deh. Ikan hiu makan ceres. I love you my subscribers. Terima kasih. Mulkan Huta Barat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Mulkan Huta Barat.